Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Semburan api berbau bercampur air dan pasir di Desa Sukaperna, Indrabayu, terus keluar dari dalam tanah. Warga resah jika semburan dibiarkan dapat masuk ke permukiman. Inilah semburan api bercampur pasir dengan gas berbau yang muncul tiba-tiba di tengah persawahan di Desa Sukaperna, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Semburan dari dalam tanah setinggi 1 meter ini meresahkan warga. Bahkan bau menyengat semburan gas yang keluar dari sumur tua peninggalan Belanda ini membuat warga sesak nafas. Mereka meminta pihak terkait dapat mengatasi fenomena alam yang sudah lama terjadi. Enggak, sekarang kan ini udah 5 hari ini rupanya. Tapi ya takut sih. Cuman ya karena sudah biasa, jadi ya saya aja di samping-sampingnya ngarit juga. Biasa-biasa aja, enggak rasakan. Hingga kini semburan gas terus meluap dan mengalir ke persawahan warga. Sementara lokasi temuan titik semburan berjarak sekitar 300 meter dari instalasi sumur gas BDA 2 Pertamina. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan.